mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan untuk ketua panitia Bapak Agus, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua RT 04, yang terhormat Bapak RW 08 Perumahan GWK, yang terhormat Ketua Takbir Masjid Ar-Rumi, yang terhormat segenap panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 Perumahan GWK, yang saya banggakan dan hadir sekalian yang kami muliakan. Kasih yel-yel dulu ya. Merdeka! 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 Terima kasih. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahannya rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk ikut serta memeriahkan acara tasyakuran hari ulang tahun yang ke-78 Republik Indonesia. Dan acara lomba dengan tema kesederhanaan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya dengan memperingati hari ulang tahun yang ke-78 Republik Indonesia, kami berharap semoga kita lebih meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air dan bangsa, lebih meningkatkan daya juang kita terhadap bangsa dan negara, lebih mempersatukan jiwa dan segenap raga kita untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan antar warga, terutama di perumahan GWK yang sangat saya cintai ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita kenang perjuangan para pahlawan tahun 1945, maka terlintas jelas di benak kita bahwa semangat pertempuran yang bagaikan api yang tak kunjung padam itu begitu hebat menyatu dengan jiwa pada pahlawan pejuang 45. Namun demikian tak kalah pentingnya dengan berat kita semua ini. Itu bagus. Perjuangan belum selesai, korban telah banyak berjatuhan, maka marilah kita tingkatkan terus jiwa dan perjuangan 45 dengan mewujudkan jiwa pembangunan yang tangguh. Jiwa yang semangat 45 ialah jiwa dan semangat kebersamaan, jiwa yang menduluan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Untuk itu pula maka kita wajib meningkatkan rasa solidaritas antara warga, terutama warga perumahan GWK yang sangat saya cintai ini. Asyik. Persatuan dan kesatuan nasional lebih di atas peringatan kita sebagai jadi dan golongan. Tumbuhkan terus semangat kebersamaan dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Insya Allah harapan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat tercapai. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan sekadar mengingat, jangan lupa ikuti jalan sehat pada tanggal 3 September 2023. Untuk harga kupon 2000. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kata sambutan dan saya mohon maaf apabila dalam sambutan saya ada yang kurang berkenan atau ada yang terlupakan. Dirgahayu Republik Indonesiaku. Merdeka! Sehat awal, sehat awae, guyub rukun wargane. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.